salah. Dia bilang aku bohong, aku nipu dia 59 juta. Itu benar, dia nipu aku 50 juta untuk bikin PT yang harganya cuma 8 juta. Dan dia menipu aku itu pembelian tanah yang dirayu-rayunya, yang katanya di puncak asri, ada kalinya, ada sawahnya, ada gunungnya. Aku udah DP 9 juta, ini juga sakti hidupnya ya. Demi Allah, demi Rasulullah, sampai saat ini pun uangku gak dikembalikan sama sekali. It's okay. Dan sebenarnya dari masalah itu aku udah ngiklasin, tapi aku udah jaga jarak. Aku chat kau apa, Mak? Aku bilang kalau ke Bali aku gak mau ketemu dia ya, Mak. Aku bilang kan, aku memang udah gak mau, udah gak mau kenal dia, gak mau ketemu dia. Oke, okay, just a friend maybe, just say hi. Dia nge-DM aku, gak pernah aku balas. Dia nge-WA aku, gak pernah aku respon sama sekali. Karena emang aku udah, oke, udah cukup lah gitu. Karena aku udah enough gitu, aku gak mau kenal dia lagi gitu. Dan aku ngomong ke Cece pun juga seperti itu gitu loh. Tapi pas di saat kenapa aku ngamuk marah, karena dia nyentil dia Alin, dia ngefinah Alin ke diri Om ini supaya Alin ini dibully orang seolah-olah nih Alin jahat, Alin pelit ya. Oh God, aku kenal Alin ini udah hampir 20 tahun, sahabatnya dari kecil, dari dia SMA gitu loh, dari dia SMP, dari dia SMP kelas 3 ya, SMP kelas 3 kita itu udah sahabatan. Terus dia nyerang Mami Talia, ya of course aku kenal dia ini udah bertahun-tahun, dari aku belum punya tete, belum punya Meki, dialah yang berjuang gitu loh untuk aku bisa jadi seperti sekarang ini gitu kan. Jadi benar-benar ya aku fighting gitu loh, fighting untuk sahabat-sahabatku. Pasti Kevin tadi hajar juga, of course aku maju gitu loh, karena ini orang-orang semuanya yang di saat aku susah gak pernah meninggalkan aku sedikit pun ya, sampai kejadian kebakaran kemarin tuh. Pecah sudah tangis Gaby Vesta di saat memberikan klarifikasi secara detail perihal kasus yang serang bergulir ini. Ditemani dengan teman-teman terbaiknya, Gaby Vesta mencurahkan segala sesuatu yang ada di dalam hati dan juga menceritakan kronologis bagaimana awal pertikaian itu terjadi. Dan derayan air mata ini bisa kita rasakan ya, say. Bagaimana pilu rasa yang dirasa oleh Gaby Vesta ini, mencoba untuk tetap kuat meskipun pada kenyataannya sesak itu tidak bisa untuk selalu dipendam ya. Dan ini adalah video klarifikasi untuk Mami Iza Zega atau Isa Zega. Sungguh sangat menyentuh sekali di video ini bagaimana kisah persahabatan di antara semua yang di ini orang-orang yang gak pernah secuil pun tinggalin aku, gak pernah sedikit pun tinggalin aku ya. Dia bilang katanya aku kemakan sumpah, aku sumpah di bawah aku rendam ya Allah. Itu semua habis itu sembahyangin orang yang sembahyang perempuan itu kesurupan, bilang siapa yang ngerjain kamu itu. Kita gak akan balas kalau kalian mau balas kita, kalian mau ngajak kita secara gaib, secara jahat, kita gak akan ngebalas secara itu. Tapi apapun yang kita omongin demi Allah itu semua real, semua fakta. Kenapa aku bisa masih bisa sampai sekarang? Aku ketawa, aku bahagia karena mereka sangat sayang aku dari kejadian aku. Tapi benar-benar aku tuh orang terakhir yang keluar dari klubku itu. Kalau aku bisa aja, aku bisa buat nyelamatin diri aku dulu gitu. Kalau aku egois, tapi aku berpikir itu tanggung jawab besar buat aku gitu. Aku nyelamatin semua orang-orang sampai aku akhirnya terakhir yang keluar gitu. Sebenarnya kalau mau ngomong trauma gitu, aku trauma banget karena aku pingsan di dalam. Aku mungkin aku sampai berpikir ya Allah selamatkan orang-orang, selamatkan mereka. Aku bilang selamatkan mereka. Kalau misalkan memang aku hari ini aku harus meninggal, aku ikhlas. Tapi memang Allah sayang sama aku. Allah berbiak semua takdir berbiak sama aku. Akhirnya aku selamat dari kejadian itu. Itulah kami, bukan aku aja.